Hynix Video, Elektromobil Surabaya kali ini sedang melakukan servis perbaikan pada iPhone 11 dengan kendala LCD pecah. Dan yang kedua, Elektromobil Surabaya juga melakukan servis perbaikan pada iPhone 11 Pro dengan kendala LCD dan juga backlash yang pecah. Dan yang ketiga, Elektromobil Surabaya juga sedang melakukan servis perbaikan pada MacBook tipe M1. Di Elektromobil Surabaya sendiri, hal ini merupakan hal biasa bagi teknisi kami untuk mengerjakan LCD iPhone 11, dan teknisi kami mampu mengerjakan hanya 1-1,5 jam saja untuk mengerjakannya. Dan yang selanjutnya, untuk proses penggantian backlash dan juga LCD pada iPhone 11 Pro, teknisi kami memerlukan waktu 2-3 jam lamanya. Akan tetapi, teknisi kami tidak menemukan kendala apapun ketika mengerjakan iPhone 11 Pro ini, karena di Elektromobil Surabaya sudah seringkali mengerjakan iPhone 11 Pro tersebut. Untuk proses yang selanjutnya, untuk proses penggantian LCD yang baru pada MacBook tipe M1, teknisi kami memerlukan waktu 2-3 jam lamanya, karena teknisi kami juga perlu berhati-hati dan juga teliti untuk memasang LCD yang baru pada MacBook tipe M1 ini. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Dan sebagai informasi tambahan, jika Anda membutuhkan informasi seputar harga dan juga layanan pada Elektromobil Surabaya, bisa kunjungi di situs resmi kami www.ilmobsub.com. See you!